losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Hero Press Official. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini saya sedang berada di kawasan Puncak Bogor ya, dan saya kesini naik sepeda motor dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam setengah dari Jakarta ya teman-teman ya, untuk mengunjungi masjid yang ada di kawasan Puncak ini, yaitu Masjid Atta'aun. Sebelum ke Masjid Atta'aun, saya sempatkan juga untuk singgah sebentar ke Tugu Perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor ya, atau yang biasa disebut Puncak Pas, untuk menikmati sejuknya udara di kawasan Puncak ini ya teman-teman. Setelah singgah sebentar di Tugu Perbatasan tadi, saya lalu putar balik ke tujuan utama, yaitu ke Masjid Atta'aun ya teman-teman ya. Dan saya masuknya ini lewat pintu bagian atas ya dari masjid ini, karena pintu masuk yang di bagian bawah itu untuk parkir kendaraannya sudah penuh, dan untuk akses ke tempat parkir tersebut yang berada di bagian bawah ini agak menanjak jalannya dan cukup curam ya teman-teman ya. Jadi saya pilih parkir yang berada di bagian atas masjid ini. Sebelum masuk ke area masjidnya, kita diwajibkan untuk melepas alas kaki terlebih dahulu ya teman-teman ya, dan bisa dititipkan di tempat penitipan yang sudah tersedia di pintu masuk area masjid ini. Dan untuk penitipan sepatu atau sendal tadi, ini gratis ya teman-teman ya, tidak dipungut biaya spacer pun. Jadi kalau teman-teman yang mau kasih tips, cukup masukin ke kotak yang tersedia di depan tempat penitipan tadi ya teman-teman ya. Setelah saya menitipkan sendal dan sepatu, saya langsung masuk saja ke area masjidnya ini teman-teman ya. Dan sebelum masuk ke dalam area masjid, pengunjung diwajibkan cuci kaki dulu di kolam yang tersedia ya di pintu masuk area Masjid Atta'aun ini. Dan untuk airnya sendiri ini cukup dingin ya teman-teman ya, serta air yang berada di kolam ini mengalir loh, jadi tidak kotor, karena air ini sengaja dialirkan dari kali kecil yang berada di belakang masjid ini menuju ke kolam tempat cuci kaki ya teman-teman ya. Jadi kolam yang untuk cuci kaki tersebut selalu bersih. Sebelum masuk ke dalam masjidnya, pengunjung sudah disuguhkan oleh taman-taman masjid yang cantik dengan udara yang cukup dingin, sehingga pengunjung ingin berlama-lama di masjid ini ya teman-teman ya, sambil menikmati pemandangan alam yang indah yang bisa merilekskan pikiran yang penat setelah sepekan beraktivitas. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di samping pintu masuk ke dalam masjidnya ya. Di area ini juga terdapat kolam ikan yang cantik yang menjadikan pemandangan di area pintu masjid ini menjadi lebih menarik ya. Dan juga terdapat tempat penitipan barang ya teman-teman ya. Jadi kalau di depan pintu masuk ke area masjidnya ada tempat penitipan sendal atau sepatu, kalau di dekat pintu masuk ke dalam masjid ada tempat penitipan barang. Untuk tempat wudhunya seperti ini ya teman-teman ya. Dan keliang ini merupakan tempat wudhu bagi pria, dan juga terdapat toilet pria yang bersebelahan dengan tempat wudhu tersebut loh. Untuk toiletnya ini bersih dan terawat ya teman-teman ya. Dan ini yang paling segar nih saat berwudhu di masjid ini. Jadi airnya tuh dingin banget, jadi bikin wajah yang tadinya ngantuk jadi segar kembali saat berwudhu di Masjid Atta'aun ini. Oke teman-teman, setelah selesai berwudhu, saatnya saya mau masuk ke dalam masjidnya nih teman-teman. Untuk tempat sholat pria ini letaknya di bawah ya, dan untuk tempat sholat wanita berada di lantai 2 dari masjid ini ya. Oh iya teman-teman, Masjid Atta'aun ini bisa menampung kurang lebih 700 jamaah loh. Dan untuk lantai masjid ini terbuat dari kayu ya teman-teman ya,
supaya kaki dari jamaah ini tidak merasakan dinginnya hawa di puncak Bogor ini ya teman-teman ya, saat sedang melaksanakan sholat. Nah, kalau yang ini merupakan tempat wudhu dan toilet wanita ya teman-teman ya. Dan untuk toiletnya juga bersih loh, sama seperti toilet pria yang tadi ya. Dan untuk tempat sholatnya, bagian wanita ini di lantai 2 ya teman-teman ya. Yuk kita lihat seperti apa tempat sholat wanita yang ada di lantai 2. Ya teman-teman, seperti inilah ruangan tempat sholat wanita yang berada di lantai 2 Masjid At-Taun ini ya. Di ruangan ini, lantainya terbuat dari kayu juga ya teman-teman ya, sama seperti yang berada di lantai 1. Dan juga terdapat lampu hias yang cantik yang menjadikan masjid ini semakin megah. Lalu di samping area tempat sholat wanita tadi, ini terdapat area terbuka yang bisa dijadikan tempat sholat juga loh apabila ruangan di dalam masjid sudah penuh. Dan di area terbuka ini kita bisa melihat pemandangan yang indah di belakang masjid ya teman-teman ya, yaitu sebuah kali kecil yang menjadi daya tarik bagi wisatawan saat mengunjungi masjid ini. Seperti apa kali kecil itu? Ikuti terus videonya ya. Oke teman-teman, seperti inilah penampakan kali kecil yang saya bilang tadi ya, yang berada di belakang masjid ini ya. Kali kecil ini sangat diminati bagi para pengunjung karena terdapat kolam ikan hias serta air terjun mini yang bisa dijadikan tempat berfoto-foto sambil bermain air. Sehingga kali kecil ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung saat berada di masjid ini ya teman-teman ya. Dan untuk airnya, ini jangan ditanya lagi ya, dingin sekali loh airnya loh. Serta air dari kali kecil ini sengaja dialirkan ke tempat cuci kaki yang berada di pintu masuk ke area masjid ini ya teman-teman ya. Dan bagi yang membawa anak-anak, saat bermain air di kali kecil ini harus didampingi ya, agar si anak tidak terjatuh saat masuk dalam kali kecil ini. Bagi para pengunjung yang ingin berfoto di dekat air terjunnya, yang ada mas-mas yang lagi duduk itu, kalau foto di situ itu bayar ya teman-teman ya. Dan untuk harga foto di tempat tersebut cukup membayar Rp10.000 saja ya teman-teman ya, untuk berfoto di dekat air terjun tadi. Setelah puas bermain air di kali kecil tadi, ini saatnya saya ingin mengunjungi bagian depan dari Masjid At-Taun ini ya teman-teman ya, yang view-nya sangat indah. Dan untuk menuju ke sana, kita melewati tempat cuci kaki yang berada di depan masjid ini ya teman-teman ya. Di depan masjid ini juga terdapat penjual alat perlengkapan sholat seperti peci, mukena maupun sajadah. Bagi teman-teman yang ingin makan siang saat berada di masjid ini, tenang, di area masjid ini terdapat rumah makan yang bisa dijadikan tempat makan siang bersama keluarga tercinta ya saat berada di Masjid At-Taun ini. Dan terdapat juga di bagian bawah masjid ini tempat parkir mobil maupun motor ya teman-teman ya, yang saya sampaikan di awal video tadi. Di samping parkir kendaraan tersebut juga terdapat toko oleh-oleh yang bisa dibawa pulang untuk keluarga tercinta di rumah. Assalamualaikum semuanya, di video kali ini kami sedang berada di Masjid At-Taun Puncak Bogor ya teman-teman. Selain melihat keindahan Masjid At-Taun Puncak Bogor, kami juga bisa menikmati sejuknya udara segar yang ada di kota Bogor ini.
Oke teman-teman, seperti inilah view yang indah dari bagian depan Masjid At-Taun ini ya. Di area depan masjid ini juga bisa digunakan sebagai tempat santai-santai sambil menikmati alam puncak yang indah serta udara yang sejuk dan hamparan kebun teh yang luas ya teman-teman ya, yang berada di kawasan Puncak Bogor ini. Jadi tak heran jika wisata Puncak Bogor ini masih dijadikan tempat wisata favorit bagi masyarakat Jakarta maupun sekitarnya yang ingin melepas penat setelah sepekan beraktivitas. Dan untuk lokasi Puncak Bogor ini juga tak jauh dari pusat kota Jakarta ya, sehingga setiap akhir pekan ataupun pas hari libur nasional, tempat wisata Puncak ini selalu ramai pengunjung. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya mereview Masjid At-Taun yang berada di Puncak Bogor ini ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya, agar tidak ketinggalan seputar informasi tempat-tempat wisata lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Dadah!